mulia, kata sila ada dalam dada, jayalah selalu Indonesia Raya. Kami semua putra putri Indonesia, jangan berdiri beranak mulia, kata sila ada dalam dada, jayalah selalu Indonesia Raya. Satu padu, itulah Indonesia. Oh tanah airku, Indonesia Raya. 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 La la la, la la la, la la la, la la la, la la. Resolusi jihad dulu ya. Sekarang jihad medsos. Untuk itu yang bawa HP manfaatkan untuk close secara foto atau video, bikin konten baik Instagram, Facebook atau YouTube. Ya. Kita gerutuk itu medsos dengan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah. Kopi ini nas gidel, panas, legi, tur, kendel. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kita tahadus binikmah atas Nusantara, dan ini disebut peneliti dunia pewaris
budaya dunia, sehingga kita sulit diajak untuk bentrok karena kita punya pengalian-pengalian peradaban yang unggah-ungguh dan sopan santun. Seperti satu misal jam sa'i ini, dan semoga semua kru ini jam sa'i dianugerahi kesehatan oleh Allah, yang jomblo cepat jodoh, yang baik hati apalagi Bek Mohsin wa dzurriyyatihi. Terus begini adik-adik, ini juga atas penelitian. Jadi Jepang itu malah meneliti negerimu ini, seandainya tidak ada Habib kiai-kiai yang mewadahi seperti ini, maka Indonesia rusak kemarin-kemarin, Beb. Jujune iki bahasa Jawa Indonesia apa ya? Untung lah. Untung jenengan iki kok duwe Beb Mohsin, duwe Pak Yai, Pak Yai. Seumpama ora iki piye? Kowe meh bergaul secara liar kaya ngono terus piye negaramu iki? Nah, ini yang bilang malah peneliti Jepang. Nakamura namanya. Dan bisa dilihat di YouTube produk dari penelitiannya. Maka tidak aneh kalau nafas laulaka ya Muhammad ma kholaktu dunya wa ma fiha. Seandainya tanpa engkau wahai Muhammad, semesta ini tidak akan aku bikin. Terus turun ulama warasatul anbiya menjadi gurumu di kampung-kampung. Maka timbul lagu namanya Man ana man. Nah, sebentar. Tanpa tuntunan guru seperti itu, kowe maca kowe ra iso, buta huruf. Ya kan? Kowe tanpa guru ora duwe ruang kaya ngene iki. Mau nuruti nafsu terbelenggu. Ketoke liar merdeka. Tapi terbelenggu karena nafsu itu memukuli diri. Maka nikmati dulu dan resapi, doakan guru-gurumu itu, baik SD, SMP, SMA, apa guru madrasah, apa guru pesantren. Mereka semuanya berjasa dalam dirimu untuk menggapai cahaya yang namanya nur, yang namanya ilmu. Ya, man ana. Rano lerene lho kiko. Man ana, man bareng-bareng. Ana, man ana laulakum. Sing ra iso etok-etok mangap-mangap. Kaifa ma umi-umi. Man ana, man. Kaifa ma hubbukum, kaifa ma hubbukum. Engkau lahmu Rabbi tahaya ilahi. Laulalmu Rabbi, wahai Allah Rabbi, jaga guru kami, kamilah pendosa yang harapkan cinta, wasilah yang mulia darimu. Cintaku yang suci
menyertai hamba. Ceritani apa itu ke bandara, bandara internasional kuwi kaya oka-oka sepi wes. Terus ana pesawat perusahaan sing kukut nomor 2 dunia, ndak bisa awakmu apa ya ora nekseni nok TV wis ra ana bal-balan, soale ana sing main ora ana sing nonton. Konser-konser musik dunia wassalam. Mula saiki tak kandhani awakmu sing pok goleki, sing pok cedhaki kudu kiai-kiai, habib-habib nok wilayahmu. Soale nok njaba-njaba wis ora iso, Dik. Wis ora iso. Kowe bali ana nggone nok kampung kene, Habib Muhsin, Habib. Bali ya, Pak Yai, Pak Yai cedhaki. Kowe wis ora iso mrono-mrono ora iso. Mula ayo wilayah Bojonegoro COVID-19 ini nak tak rasake mengembalikan peradaban ke asalnya, Beb. Ayo ngaji nok kampung, nonggone wilayahe sing orang dadekno penularan-penularan sing koyok kelas dunia itu. Ya tak kandani. Nah, setelah ini saya sampaikan, maka baru saya
masuk ke materi itu tadi baru pembukaan. Awak dhewe memahami Kanjeng Nabi iki wis suwargi. Tetapi Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iki tunggale akeh, Dik, tapi tak waca sitok ae. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Awakmu aja kandha lho, yen wong wis mati iki nek dalane Allah iku mati, balik urip. Ya. Lah urip buktine ndi? Lah buktine artefak-artefak sing nek kampung. Quran kok cekeli, iki mesti kok Kanjeng Nabi, nggih napa mboten? Musala, masjid kok cedhaki, kuwi berarti kowe hormat wong kuwi dawuhe Kanjeng Nabi. Apa meneh kok awakmu linggah nek kene? Iki majelis taman swarga. Nek tak cethake wis ora nganggo insyaallah, Beb. Mesti awakmu calon swarga. Ono mulai kaos-kaos barang diproduk sing lokal. Nggih. Jam sai ngono diakehi. Ono meneh apa? Gasona diakehi soalé iku sing urip nok kampung-kampung. Sing adoh-adoh ora ana hubungane kowe. Iki wis mendunia. Kembali ke peradaban kampung, dan Indonesia adalah jagonya. Soalnya Indonesia sejak dulu pendidikan asli adalah pesantren berdasar atas penelitian Dr. Nur Khalis Majid. Alhamdulillah. Yuk, kowe gen tak gambarke kae. Iki seumpama perahu sing sering tak sampeke, iki laut. Ketoke tanah, tapi gelombangnya ada dalam hatimu. Wujudnya suka duka dalam melodi dirimu. Kanjeng Nabi ora tegel nak tenggelam, hanya soal suka duka. Maka ini perahu, ibarat ini gelombang di hatimu, kowe disaut. Tepuk tanganmu ngene. Nah, begini. Kose. Kowe disaut Habib Muhsin, ya. Nah, perpanjangan tangan dari tangan suci Rasulullah. Mula salaman mbek kiai, mbek Habib iku penting. Kowe ndemek HP wae ngene iki ora pok pancet to, Dik. Pok kapake, cukup kok sentuh. Ketika engkau bersalaman dengan orang soleh, maka hatimu akan tersingkap dan kemakrifatan akan lahir dalam hatimu. Wes, carane piye? Ka'bah kuwi nek ora nyaut demek utawa mencium pasti pada garis coklat, mesti ngene bismillahi Allahu akbar. Aja meneh kok Ka'bah Kanjeng Nabi, wong kowe kekancan ora iso salaman pas numak mantar. Hei, nda. Woi. Ngono ki kowe mesti hai. Ngono apa ora? Lah kuwi kita antara yang gaib dengan yang nyata itu sangat tipis. Dan untuk itu ada syair yang menyatakan seperti itu. Ya Imam Ar-Rusliya sanati Allah. Kuwi maknane he imame para rasul. Mula Kanjeng Nabi disebut Sayyidul Mursalin. Sebagai sanatku, anta ba'dullahi mu'tamadi. Setelah Allah, engkaulah sandaran hatiku. Fabi dunya ya wa akhirati, dunia akhiratku. Ya Rasulullah, kenapa kok iya? Ini memang panggilan. Hai. Ya, belakang seandainya saya enggak sempat salaman, harus kasih isyarat. Hai. Yo nganti wong dodol barang kae hai gitu. Ya. Ya Rasulullah, khut biyati. Maknane khut biyati apa, Dek? Ambillah tanganku. Ya Rasulullah, ambillah. Saut sauten ya godong kuwi. Yuk, untuk event ini kita bergerak semuanya. Semoga yang mengangkat kedua tangan ini hidupmu disaut dunia akhirat mbek Rasulullah. Mula kalimate fabidunya ya wa akhirati, ya Rasulullah khud biyati, ambillah tanganku. Yuk, semuanya diangkat kedua tangan, nanti bergerak menurut komandoku. Nah, ono beda bentuk, I love you, yo I love you, gitu. I love you pul, sing api I love you ne ojo angger, ngene, ngene lho.
ngono ya. Tak pesen kelompok-kelompok selawat gawe yo kaos-kaos lokal sing nok kene berkembang tur iso kok sendeni sing ado-ado ora iso. Ora ana hubungane kowe nok cedhak kene. Gawe yo kaos jam sai ae. Allahumma shalli ala Muhammad. Yo angkat tangan. Semoga sing angkat tangan tak dongake cepak kaya awakmu mau lu ziarah nang Mekah Madinah. Ya, cepak munggah kaji, sekolahmu lulus. Cepak jodohmu sing baik hati entuk gawean sing barokah. Anake saleh-salehah. Sing ora ngangkat karepmu iki urusane dhewe. Kowe nek ora disaut Kanjeng Nabi ya urusanmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Yo ke kanan dulu. Ya Imam Ar-Rusli ya sanadi hal tabahu soalnya ngitung duit kan ngene to. Lah kuwi kudu diubah. Terus semangat ya to. Nah, teman-teman, kita kasih jeda, aku tak bertanya kepadamu setelah rodok kemringet.
jaluk request apa kamu? Sama jam sa'i. رمكت عيناي شوقا ولطيبة درب التعشق فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا كلب علمك رمكت عيناي Allah, 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 Allah,
Allah Bib Mohsin, nanti saya akan ngarang ke lagu sesuai jam sa'i, dikai cengkok solawat apa. Di mana-mana saya bikinkan grup-grup solawat itu supaya begitu digemakan terkenang bahwa ini kamu bersandar ke majelis ini, ke majelis ini gitu. Iso apal. Adik-adik semuanya yang saya cintai, setelah saya sampaikan mukadimah begitu panjang, ini kita cengkok langgam Jawa seperti biasanya. Ini lagu wajib bagi saya. Wa habibullazi. Nah ini maulayasa ya Rabbi bil Mustafa, terus ya arhamar rahimin. Ini jenengan duduk manis di sini entah beli atau entek nyugui yang digawe ini Bib ya. Dalam rangka apa ini? Khitan dan ningkah. Nah, dalam rangka walimatul khitan Jeral Ardiansyah Lado, putra Bapak John Lado almarhum, Allah yarham, dan Ibu Jainem. Nah, dan pernikahan siapa itu? Mas Darul sama Mbak Dewi. Semoga sakinah mawaddah warahmah dan yang khitan menjadi anak yang soleh. Yuk, saya bacakan gini. Adik-adik sejak di mana-mana saya selalu bilang, kau panah orang tua itu busur. Busur itu bengkok apa lenceng, Dik? Bengkok. Mula awake wong tuamu ki mikirke buta mbek kowe ki nganti bungkuk. Tetapi kamu anak panahnya yang lurus, mau dilepaskan di zaman nanti yang tidak mungkin ditunggui oleh orang tuamu terus. Kudu dipersiapke lho, Dik. Kaya iki adik Jeral ini ditinggal suwargi oleh bapaknya John Lado, orang Sulawesi. Coba, orang Sulawesi itu tempat lahirnya Syekh Yusuf As-Sulawesi menyiarkan dakwah di Afrika. Di sana disebut Syekh Yusuf Al-Jawi walau Sulawesi. Seperti juga Syekh Bantani Nawawi Al-Bantani itu dari Banten, tapi dimakamkan di Makla Mekah karena menjadi imam di Mekah, orang Jawa, tetapi songko ngalime dadi imam di Mekah dan dikubur di sana. Dikenal Nawawi Al-Jawi. Jawi ku ora Jawa tok, Dik. Nusantara. Ini disebut Al-Jawi. Sangat indah. Dulu peradabannya tinggi, pembikin kapal besar, pembikin alat-alat perang, bangsane tombak, meriem, itu dari Indonesia. Ya. Yuk, kita bacakan syair sebentar sesuai dengan tema pada malam hari ini. Jadi saya tunjukkan adik sejak lahir sampai meninggal. Lahir itu nangis tapi diguyu. Lah kok nak mati itu ditangisi. Antara mayitnya itu senyum atau menangis tergantung amalnya masing-masing. Syairnya begini. Engko ditambahi lagu kebangsaan kaya biasane ya. Waladat ka ummuk ya iki mixere nak rada ora anu dikai eko sithik ngono. Wanasu haulak yathakuna surura. Lawang dilelawela kok lula-lula. Fajat li nafsi antakuna idha bakau fi yaumi mautik dohikam masru. Jenengan derek selawat nak melu bengok
Ya Allah, nafasmu melahirkan 1000 kebaikan masuk dalam dirimu, 1000 penyakit keluar. Neng melu selawat aja lolek-lolek lho. Ono melu-melu dek rugi kowe engko ado-ado. Ya, yo. Wal Habibul Ladzi Turja I did.
Aku bilang jam sa'i, jenengan angkat semangat, berkah, berkah, jos, ngono. Jam sa'i, berkah, berkah. Nah, ngono lo. Oh, Mas Yolanda, Muhammad. Oh, ora ono jos yuk ngini kira ono. Jos ki paling apik ngene. Selalu saya ingatkan adik-adik, ini yang menyala ini. Di atas ini bukan lampu ya, tapi kaca yang bening, kemudian ditatap cahaya, dia memendar-mendar tak terkira. Seperti juga hatimu, itu hati adalah cermin, gitu. Tempat pahala dan dosa berpadu. Nah ini bukan lampu dek, ini coba disorot dengan warna-warni. Ditembak dengan tepat, coba. Lah uripmu iso memendar cahaya kaya ngene iki nak atimu resik disolawati. Zakatul qalbi itu solawat. Lah iki coba kaya ngene iki. Uripmu barokah, Dik. Nah, rembulan iso empan, kuwi bukan empan, tapi Nabi menyatakan, aku ini rembulan, pantulan mentari.
Kalau matamu melihat mentari silau, pandanglah aku biar mata hatimu tidak silau. Mula Nabi diarani uswatun. Nah, iso pok contoh. Kanjeng Nabi sholat, kowe iso sholat. Kanjeng Nabi maca Quran, kowe maca Quran. Ya iso diarani uswatun hasanah. Wis saiki rebanane nak tak kei pengantar ngene rada mengalir ke barat ini. Supaya iki kok paske jam 12 sisan wae. Aku seneng betok bocah enom kok jenak kaya ngene, sopan kaya ngene, rapi kaya ngene. Kita bersyukur. Daripada tanganmu ngeplaki wong dilumpuke ngeplaki rebana wae ya. Yuk, ini lagunya rada Sunda, Gus. Anu, Gus. Padang bulan. Padang bulan. Nah, itu Sunda itu. Ngono Indonesia iki cengkoke beda-beda. Aceh, wah, ke timur sampai Papua. Saya punya cengkok selawat yang sesuai dengan suku bangsa dan itu sangat indah. Ya iki anu Gus. Terakhir ae. Soalnya saya juga sudah lama ini. Oke. Yuk, padang bulan ditutup. Jadi saya ingatkan hatimu nak melu selawatan terus resike koyok kaca kuwi nggo nak kena cahaya. Tanganmu berkah orang ngeplak wong ngei malah lidahmu hai loroh-loroh. Pokoknya pendaran ini ke 360 sendi dalam tubuhmu tulang. Dan itu kalau dicahayai dengan Rasulullah, dirimu menjelma menjadi cinta. Padang bulan, padang bulan, padang koyok rita, koyok rita, padang bulan de, sing awe awe, awe. Padang bulan, padang koyok rita, rembulan de, sing awe. Kau tak melihat.
Teman-teman, ternyata ini sudah hampir 2 jam saya ini halu-halu. Sudah cukup dulu, nanti sama Bib Mohsin kemana-mana di lingkungan ini. Saya selalu sobor di Bojonegoro ini sejak muda. Sejak muda, jadi saya kenal wilayah Bojonegoro sekar ke bawah pokoknya. Sampai Malo, sampai Soko, kemana-mana. Dan yuk kita hiasi Bojonegoro dengan kehadiran dirimu solawat seperti itu. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu dalam kesempatan yang lain insyaallah ya. Sebelum saya pamit, ingkang badhe nyawang kula rumiyin nggih monggo kula nggih tak gentosan nyawang panjenengan. Nanti setelah saya doa sebentar biqodril imkan pulang diantar dengan satu solawat sebagai penutup ya. Terima kasih kepada Pak Ibu Jainem ini ya. Semoga panjenengan yang punya gawe kok menggelar acara seperti ini luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sugeng kondur, hati-hati di jalan, selamat sampai rumah dan sampai ketemu lagi dengan jam sa'i. Yo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balil wa qasidana واغفر لنا ما مضى لنا ما مضى اكرمي jangan korok, sekone jago.
Aduh, aku menjauh.